bersama saya Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon sedang turun ke lapangan atas dibangunnya renovasi rel kereta api Rangkas Merak. Nah, di sini di yang sahabat bisa lihat ini ada pembangunan di persimpangan jalan bertepatan di Gerem di depan Unggul. Ini sangat tinggi rel dengan tanah ini sehingga dan banyak pengendara kadang terpleset sehingga jatuh. Apakah begini SOP-nya? Kita tidak tahu, sahabat tugas TV. Tapi kenyataannya sahabat bisa lihat ini di sini sangat banyak sekali batu-batu koral yang bisa menimbulkan pengendara terpleset dan jatuh. Yang dikhawatirkan pas jatuh kereta api dalam keadaan dekat. Ini sahabat tugas TV bisa saksikan di sini. Ini apakah memang begini SOP-nya atau dalam proses renovasi ini yang belum selesai? Ya, di sini pun banyak kita saksikan batu kerikil, batu koral-koral ini. Ini dalam keadaan gerimis sedikit ataupun tidak gerimis, koral ini sering menyebabkan terplesetnya kendaraan bermotor. Begitu sahabat tugas TV. Yang kita khawatirkan dalam keadaan terpleset terus kereta lewat, itu yang kita khawatirkan. Begitu sahabat tugas TV. Sekarang Pak Blangkon akan coba wawancarai pengendara bermotor yang sering lewat jalan sini. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak? Pak Oyok Toto Rusmana. Bapak? Oyok Toto Rusmana. Bapak Oyok Toto Rusmana. Toto Rusmana. Ya. Bapak tinggal di mana, Pak? Di Tegalwangi. Di Tegalwangi. Iya. Bapak sering kali lewat di sini? Betul sering, ya. Apa Bapak terasa terganggu dengan renovasi ini, Pak? Terganggu enggak, Pak? Betul. Apalagi kalau hujan itu kadang-kadang licin, Pak. Kalau hujan licin, pernah iya, terjatuh mungkin, Pak, terpleset? Mau jatuh belum, tapi hampir. Hampir jatuh, Pak, ya. Jatuh, ya. Artinya harapannya apa, Pak? Pekerjaan ini untuk segera dirapikan atau bagaimana? Harapan saya sebetulnya ini jalan harus rata dengan ini, jadi enggak akan terjadi. Harus rata dengan rel, ya. Jadi enggak banyak koral batu terpecah, Pak, ya. Sangat membahayakan, Pak, ya. Membahayakan sekali. Terima kasih waktunya, Pak, ya. Oke, Pak.